Ada-ada saja tingkah sepasang kekasih di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Rasa ngeri sepertinya sudah tidak dirasakan lagi oleh keduanya. Pasalnya mereka nekat berbuat mesum di lahan pemakaman khusus Tionghoa di TPU Kebun Nanas. Perbuatan asusila tersebut terciduk oleh penghuni rusun Cipinang Besar Selatan. Lokasi makam diketahui tepat berada di belakang rusun. Penghuni rusun tersebut kemudian merekam pasangan kekasih yang asik bercumbu itu hingga akhirnya viral di media sosial. Ditemui wartawan TribunJakarta.com, Ahmad Yani, 48 tahun warga setempat, mengatakan ulah musum tersebut dilakukan tepat di bawah satu bangunan pelindung makam Tionghoa berukuran sekitar 2x5 meter. Ahmad Yani mengatakan aksi musum pasangan kekasih itu diduga terjadi di siang hari bolong. Yani menuturkan kekasih yang kepergok bercumbu selama 2 menit tersebut berhasil kabur karena penghuni rusun yang lain memergoki tidak melapor ke warga lain. Yani menuturkan dalam waktu dekat warga berencana mencari tahu sosok penghuni rusun Cipinang Besar Selatan yang memvideokan ulah mesum. Warga setempat lainnya, Fitri, menuturkan pria dan perempuan yang kepergok sedang bercumbu kerap melintas di sekitar wilayah TPU Kebun Nanas.